Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Bekas pemain kebangsaan, Sarbjeet Singh atau lebih dikenali sebagai Shabby meninggal dunia dan difahamkan akibat serangan jantung ketika berbasikal petang tadi. Gambar bekas pemain Kuala Lumpur dan pemerhati bola sepak berusia 61 tahun itu tular di media sosial. Shabby jatuh pingsan dan dipercayai akibat sesak nafas ketika berbasikal di Kledang, Johor. Kapten Harimau Malaya Aidil Zafuan Abdul Razak memberitahu, dia mengetahui berkenaan perkara tersebut menerusi kumpulan WhatsApp berbasikal. Saya ada nampak beliau berbasikal dengan memakai baju dan basikal putih petang tadi dan sempat melambai tangan kepadanya apabila berselisih di jalan. Memang nampak dia kepenatan sedikit ketika itu. Tadi dalam pukul 8 malam saya terima gambar dan berita tentang kejadian itu, katanya yang juga jiran di perumahan sama dengan Shabby. Shabby memulakan kerjaya di gelanggang bola sepak sebagai pemain bahagian pertahanan bagi pasukan Johor FA sebelum berpindah ke pasukan bola sepak Kuala Lumpur pada 1983. Mendiang juga pernah beraksi bagi pasukan Negeri Sembilan FA dan Pahang FA sebelum menamatkan kerjayanya dengan Perak FA pada tahun 1996. Sejak bersara sebagai pemain kebangsaan, Mendiang meneruskan khidmat sebagai jurulatih dan menjadi hos rancangan sukan di Asia. Bukan sahaja pernah berkhidmat dalam mengendalikan pasukan kebangsaan, bahkan Mendiang juga adalah penasihat global Blackburn Rovers pada 2012. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.